Siang bolong panas terik kayak gini, si abang malah nekat nyolong Trevicon. OMG. Duh, babak pencuri buat apa sih ngambil barang gituan? Jelas-jelas tuh Trevicon ditaruh depan laboratorium kesehatan sebagai penanda jalan agar pengemudi tuh lebih hati-hati melintas di tikungan Jalan Patimura, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Loh, kok masih dicolong sih? Dari rekaman CCTV, terlihat tuh pencuri memanfaatkan suasana sepi untuk putar balik dan langsung beraksi nyabet tuh barang. Awalnya itu kan saya tiap pagi biasanya ada geletakan di depan gitu ya. Tapi itu nggak ada. Terus kemarin pagi, Bapak minta tolong cek CCTV gitu ya. Apakah hilang ada yang ngambil apa gimana? Ternyata emang ada diambil. Duh, ini sih definisi maling nyeleneh ya, ambil barang receh. Ya semoga Trevicon dimanfaatkan untuk hal yang berguna ya, Bestie.